yang mengibatkan ini kan jalannya truk melaju lurus, lalu ini jalannya menikung di finish dari arah utara ke selatan, dari arah selatan atau dari arah selatan menuju. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat sore Tribuners, saat ini saya berada di tikungan jalan di Jalan Keragilan Telatar, di mana sore hari ini tadi saat terjadi hujan dan sebuah truk yang melintas, namun saat melintas terjadi insiden pecah ban. Yang mengibatkan ini kan jalannya truk melaju lurus, lalu ini jalannya menikung di finish dari arah utara ke selatan, dari arah selatan atau dari arah selatan menuju Mojosongo, Keragilan, gerbang tol Boyolali. Nah, lurus karena pecah ban, kemudian sopir berinisiatif untuk mengambil jalan lurus dan masuk ke sawah. Sopir selamat terbunuh, namun tanah humus pupuk terguling tumpah ke sawah. Jalannya memang cukup ekstrim ya tulis ya, mulus kemudian tikungan. Masih di pedet punan? Cek, jadi yang gila mas. Biasanya nih.